Dan oh my mom, itu dia G-Man. Oh no, G-Man, no 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 no. Semuanya di laser guys, down. Hai teman-teman, selamat datang di channel Melobi. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya dulu teman-teman. Dan jangan lupa untuk di-subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Melobi ya. Terima kasih. Halo guys, selamat datang lagi di channel Melobi. Di video kali ini kita gak akan main Roblox dulu ya, karena kita akan reaction video. Yeay. Hari ini guys, Melobi akan melanjutkan reaction animasi Scooby di toilet lagi. Skibidi-dop-dop, yes-yes-yes, skibidi-dop-dop, nip-nip. Kirain episode sebelumnya udah tamat gitu kan. Ternyata masih ada episode selanjutnya, guys. Melobi bersyukur banget karena animasi Skibidi belum tamat gitu kan. Soalnya seru banget animasinya, guys ya. Tapi sebelum itu kita turut berduka cita bagi kedua legend kita, guys ya, yaitu kameramen dan juga speakerman yang udah berjasa untuk membantu tim aliansi sampai di titik ini, cuy. Mereka berdua udah meninggoy, guys ya. Kasian banget gitu kan. Oke guys, sebelum kita lanjutkan episode kali ini, ada baiknya kalau kalian like dulu dong. Dan jangan lupa untuk di-subscribe. Subscribe-kan juga, karena semua itu gratis. Ada apa yang kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Let's go, kita mulai videonya guys. Oh my mom, baru aja liat thumbnail-nya lebih terkejut gitu kan. Karena thumbnail-nya ada Skibidi di Toilet G-Man guys. Ternyata dia masih hidup guys ya. Seperti dugaannya Melobi, bahwa kemunculan G-Man Skibidi di Toilet yang terakhir itu guys, waktu dia melawan Titan Timen Upgrader, itu hanya klonnya doang guys ya. Dan yang asli sepertinya yang ini guys. Tapi kita nggak tahu juga guys ya, mungkin aja yang asli ada di dalamnya gitu kan. Dan di sini judulnya Skibidi Toilet episode yang ke-71 guys ya. Dan ngomong-ngomong, di sini ada deskripsinya guys. Well, aliansi were busy with cooking scientist, someone escape. Ada yang melarikan diri guys saat tim aliansi sibuk dengan cooking scientist atau scientist memasak. Sepertinya ini Skibidi Toilet memasak guys ya. Ada yang melarikan diri guys. Siapakah dia? Oh, jangan-jangan yang ini kayaknya guys ya. Dan sepertinya ini Titan Kameramen Upgrader guys. Bener nggak sih? Dan kalau kalian lihat di sini banyak banget mayat-mayat dari tim aliansi guys ya. Oke, kita langsung mulai aja videonya guys ya. Oke guys, ini dia seperti biasa layar hitam, dan di sini ada kameramen yang lagi melihat kamera dari kameramen guys ya. Jadi kameramen menonton kamera dari kameramen gitu kan. Di sebuah tablet guys ya. Oke. Dan itu kayak error-error gitu, connection loss. Dan di situ ada kepala dari Titan Timen Upgrader. Oke, dirudal. No! Kepala Titan Timen Upgrader. Oke, diambil, dipasang lagi. Tiga Titan udah bersatu nih, guys ya. Oke. Dan hening, guys, gak ada suara. Wait. Ini gak ada suara beneran kan? Kita coba ulangi lagi. Oke, di sini Titan Timen Upgrader ngomong dan tiba-tiba gak ada suara, guys ya, hening. Oke, di situ ada rudal. Wow, rudalnya diluncurkan dan pupu ditangkis, guys ya. Oke, daw kena kameramen malahan, kocak. Kamera langsung offline, guys ya. Sepertinya kameramennya meninggoy, guys. Dan itu ngomong-ngomong rudalnya besar banget, guys ya. Bahkan seukuran para Titan, cuy. Dan situ ada helikopter. Apa kita helikopter penyelamat? Dan di situ speakerman malah joget gitu kan. Orang lain lagi bertempur, dia sendiri asik joget. Lihat tuh guys, dia malah sih joget guys ya. Oke, sepertinya ini bantuan datang guys ya. Oke, di situ ada kameramen yang lagi diselamatkan juga guys. Dan di situ ada helikopter yang hampir kecelakaan guys ya. Oke, di situ ada kameramen. Dan sepertinya mereka menggunakan senjata baru guys ya. Oke, bentar lu. Itu apaan guys? Itu seperti tombol-tombol gitu. Apa gitu, tombol bom? Atau tombol tuh membuka pintu rahasia guys? Oke. Dan bentar lu, ini senjata barunya juga kan? Ini kayak tisu toilet gitu guys ya. Mungkin ini sebuah bom gitu guys. Dan oke. Oh, ini dia guys, lihat nih. Pintu rahasianya ternyata ada di bawah guys ya. Oke, dan apa yang terjadi? Oh, ketutup kah guys? Oke. Atau nyanyian terbuka? Dan wow, ada Skibidi Toilet baru kah? Oh, itu Skibidi Toilet membawa sesuatu guys. Membawa kontainer gitu. Udah ditembakin tapi nggak mempan guys ya. Dan ngomong-ngomong, Skibidi Toilet-nya kayak kembar gitu. Oke, kita coba lihat lagi. Mereka akan membawa apa, guys? Dan ngomong-ngomong, Skibidi Toilet ini ukurannya besar banget, guys, ya. Ini Skibidi Toilet helikopter gitu. Dan mereka menyatu gitu, guys, ya. Kayak kembar, cuy. Oke, mereka berhasil melarikan diri. Dan ngomong-ngomong, tadi suaranya kayak hilang gitu, guys, ya. Oke. Dan oh my mom, itu dia G-Man. Dan dia sepertinya marah besar, guys, ya. Dan dia membantai semua kameramen. Oke, wow, semuanya di laser, guys. Down. G-Man hentikan ini. Dan di situ ada Skibidi Toilet mutan. No, dia membunuh saintis kameramen, guys ya. Dan ngomong-ngomong, tim aliansi mana, guys?
Trititan nggak ada di sini kah? Oke, apa ini beda tempat, guys? Oh no, G-Man, no! G-Man menghancurkan kameramen, guys, ya. Oke, tapi sepertinya dia masih hidup, guys. Soalnya layarnya masih menyala, guys, ya. Tapi kayaknya dia kritis, cuy. Dan ngomong-ngomong, di situ ada Skibidita teleportasi, guys. Bukannya dia berkhianat dengan Skibidi Toilet G-Man, guys. Atau jangan-jangan itu cuma drama doang lagi. Oke, dia melihat ke arah kameramen. Udah nggak lihat kayaknya, guys, ya. Oke. Kenapa tiba-tiba muncul Skibidi Toilet teleportasi, guys? Bukannya dia udah berkhianat ya? Tapi tiba-tiba ada di area itu, guys. Atau jangan-jangan ini cuma sebuah drama doang untuk mengalihkan perhatian tim aliansi gitu kan? Soalnya terakhir kemunculan Skibidi teleportasi ini saat dia membunuh Skibidi Toilet DJ, guys ya. Tapi masa drama sih? Soalnya dia membunuh Skibidi Toilet DJ, guys. Masa Skibidi Toilet membunuh Skibidi Toilet juga? Ini masih penasaran, guys ya. Kira-kira Skibidi Toilet teleportasi ini berpihak kepada siapa, guys? Apakah tim aliansi atau tim Skibidi Toilet, atau dia hanya mendapatkan perintah dari DavQBoom lah, guys? Soalnya di episode sebelumnya DavQBoom memiliki pasukan sendiri, guys ya, yaitu kameramen yang bisa menghilang, guys. Wow, ini jadi semakin menarik aja episode Skibidi Toilet, guys ya. Kita tungguin aja nih episode selanjutnya, guys, karena episodenya cuma sampai sini doang gitu kan. Udah nunggu 2 minggu lebih gitu, kirain bakalan sampai 7 menit lagi. Ternyata cuma 2 menit aja episode kali ini, guys ya. Tapi menurut Melobi sangat puas banget karena kita udah mengetahui bahwa G-Man Skibidi Toilet masih hidup, guys ya. Oke, guys, kita lanjut ke video berikutnya, guys ya, dari channel Fearless. Di sini judulnya The Skibidi Wars episode yang ke-97 part yang pertama. Dan kalau kita lihat dari thumbnailnya, guys, di sini ada trio Titan, guys ya. Ada Titan Tiffin Upgrader, ada Titan Cameraman Upgrader, dan juga ada Titan Speakerman Upgrader, guys. Dan ngomong-ngomong, di episode sebelumnya kita udah mengetahui tentang kemunculan dari trio Titan baru juga, guys ya. Tapi versi Trititan ukurannya, guys, siapanya besar banget, cuy. Ukurannya lebih besar daripada 3 Titan ini, guys ya. Tapi kita belum tahu apakah mereka kuat atau enggak nih. Oke, kalau kita perhatikan dari thumbnailnya, sepertinya akan ada terjadi pertempuran antara 3 Titan ini melawan trio Titan Trititan, guys ya. 3 Titan ukuran Trititan gitu kan. Oke, kita langsung mulai aja videonya, guys ya. Dan ini dia, guys. Oke, ini sepertinya markas dari kameramen, guys. Dan di situ ada pesawat kameramen sepertinya ya. Oke, di sini ada Speaker Woman dan juga ada Speaker Man, dan ini ada tim aliansi dari PC Man, guys ya. Oke, bagi kalian nggak tahu, dari animasi villain di sini ada karakter tambahan, guys ya, yaitu Microphone Man dan juga PC Man, dan mereka ada titannya masing-masing juga ya. Oke, ini apa lagi, cuy? Oh, ini ada Laptop Man, guys. Ada karakter baru lagi gitu kan. Jangan-jangan ini adalah saintis dari PC Man, guys. Ya, bener nggak sih? Soalnya kan kalau kameramen atau speaker man itu ada saintis-saintisnya gitu. Atau ilmuannya. Mungkin aja ini adalah ilmuwan versi PC Man. Oke. Dari ngomong-ngomong di sini nggak ada subtitlenya gitu kan. Lebih kagak paham mereka ngomong apa. Dan di sini ada Titan Kameramen. Dan juga ada Titan Speakerman Upgrader. Dan ngomong-ngomong, senjata belakang itu kayak celurit gitu, guys ya. Mau tawuran, bos? Waduh, malah joget gitu kan. Hey. Dan Speakerman yang lainnya juga joget. Dan mereka terkejut. Oke, muncul apa, guys? Oh, Titan TV Man Upgrader, guys ya. Muncul dalam bayang-bayang kegelapan. Wow, keren banget, guys, keluarnya. Wow, kata PC Man. Oke, dan sini ada PC Woman. Bukan PC Woman, guys ya, TV Woman. Oke. Dan dia marah, guys. Recover Three Titan Entermet Three. Ya pokoknya itulah, guys ya. Maybe kagak paham, kita nonton aja. Kalau ada yang paham, coba kalian komentar di bawah, guys ya. Kira-kira mereka ngomong apa. Dan di sini ada TV Woman Super kayaknya, guys ya. Waduh, di sini ada speaker raksasa gitu kan. Malah diputar lagu DJ, bayangkan. Akhir mereka bisa joget-joget, guys ya. Oh, itu pesawatnya, cuy. Pesawat baru Speakerman, guys ya. Oke. Dan mereka sepertinya bersiap, guys, untuk bertempur. Dan mereka menggunakan rencana dari PC Woman tadi, guys ya, kayaknya. Oke, dan di situ Titan TV Man langsung tersenyum, guys. Tersenyum. Dan dia teleportasi. Oh, nggak terbang, guys ya. Wow, keren banget. Oke. Oh,
Melobi kagak paham mereka ngomong apa, guys. Ya, pokoknya kalau kalian paham silakan kalian komen di bawah. Bantu Melobi, guys, ya, untuk terjemahin. Di sini ada kameramen. Oh, mereka dalam pesawat, guys, ya. Wow. Ini udah kayak kiamat aja, guys, ya. Lihat aja nih tanahnya udah menjadi lava gitu kan. Dan di sini cahayanya warna orange gitu, guys, ya. Kayak pemandangan-pemandangan kiamat, cuy. Ngeri banget gak sih? Oh my mom. Bener-bener hancur, guys, dunia gara-gara peperangan, guys, ya. Stop peperangan, cinta damai nih Melobi. Dan ngomong-ngomong ini beneran celurit, kocak. Kayak mau tawuran ini speakerman. Oke, di situ ada titannya datang. Oke. Dan mereka nggak melihat ada musuh kayaknya, guys, ya. Waduh, ada yang menyerangnya. Tiba-tiba, guys, ya, siap. Wow, itu dia, guys. Salah satu dari Trititan-Titan, guys, ya. Trititan-Titan gitu. Jadi Titan yang kayak gini ada 3, guys, ya. Ini Trititan, cuy. Tapi ngomong-ngomong ukurannya nggak terlalu besar, guys. Kayak sama aja dengan Titan Speakerman ataupun Titan Kameramen. Oke. Dia mengeluarkan kekuatan suaranya, guys. Dan ditembakin, guys. Rasakan itu, Trititan jelek. Dari ngomong-ngomong, dia ini dari planet lain, guys, ya. Wow. Dia berdiri di lava, guys. Kekuatannya lava kayaknya, guys, ya. Wow, keren banget, cuy. Oke, dia menghantam Titan Kameramen upgrade tapi ditangkis menggunakan tamengnya, guys, ya. Oke, Titan Speakerman dia dipukul, guys. Berani-beraninya kau, Titan jelek. Oke, dia mengeluarkan sabitnya sekarang. Diseruduk, guys, ya. Oke. Dan sepertinya Titan Kameramen akan mengeluarkan kekuatan blaster yang ada di dadanya, guys, ya. Dan lama banget, kocak. Tembakan dari arah lain, cuy. Wow, ini apaan? Wow, ini Titan Skibidi Toilet datang membantu, guys, ya. I will exterminate your space animal. Oke, dia disebut hewan, guys, ya. Nah, ini dia. Earth is mine. Oke, katanya dunia adalah miliknya Skibidi Toilet. Ya, udah berakhir videonya, kocak. Tapi tenang aja, guys. Ada lanjutannya. Cuy, kita langsung lanjut aja ke video berikutnya dengan judul The Skibidi Wars episode ke-97 part yang kedua. Wow. Apakah ini adalah Titan dari PC Man, guys? Atau hanya ini PC Man biasa, guys? Mungkin ini PC Man besar, ya. Tapi kepalanya ada 3, guys. Ini kayaknya keren banget sih. Oke, oke. Film jadi nggak sabar, guys, ya. Oke, dia ditembak dengan Titan Skibidi Toilet Robot, guys, ya. Oke. Wow, dia mengeluarkan pedangnya dan mengeluarkan pasukan Skibidi Toiletnya, guys, ya. Itu keren banget sih Skibidi Toiletnya. Dan di sini juga ada Skibidi Toilet Titan. Ada 2, guys, ya. Oke. Pasukan aliansi dan pasukan Skibidi Toilet akan bersatu melawan Titan ini, guys, ya. Saking kuatnya, cuy. Oke, dia mengeluarkan samurainya. Dan akan bersiap menghantam Titan alien ini, guys, ya. Rasakan itu, ditembakin. Oke, ditangkap Skibidi Toiletnya. Langsung dihancurkan dalam genggamannya. Dihantam menggunakan pedangnya. Dan apa itu, guys? Oh, Skibidi Toilet Robot ini mengendalikan tangan dari Titan ini, guys, ya. Oke, ditangkis. Waduh, dilempar dia, guys, ya. Wow, kuat banget Titan ini, guys. Jangan bengong doang dong, dibantuin, kocak. Kan harus kerjasama gitu kan, demi mengalahkan Titan alien ini. Oke, mereka berdua sepertinya akan membantu Skibidi Toilet Robot itu, guys, ya. Ayo hajar dia. Titan Speaker mengeluarkan kekuatan speakernya. Wow, dia mengeluarkan semburan apinya. Waduh. Tim aliansi malah bersatu dengan pasukan Skibidi Toilet gitu kan. Bayangkan, ini lebih gak ekspektasi sampai sejauh ini animasinya, guys, ya. Mereka bakalan bersatu gitu kan. Tapi mereka akan bertarung lagi kalau Titan pengganggu ini udah musnah, guys, ya. Wow, dia mengeluarkan apa tuh, guys? Oke, dia mengeluarkan sesuatu dari bawah tanah. Dan apa nih? Ini kayak di tempat SS gitu, guys. Oke, dan di sini ada TV Woman Super. Oh, ini kayaknya tempat energi, guys, ya. Oke. Oh, ini Titan mereka kayaknya. Oh, lagi mode penyembuhan, guys. Tapi masih belum jelas ini Titannya seperti apa, guys, ya. Oke. Oke. Masih belum paham. Something off. Apaan, guys? Apa kayak ini? Ini apa? Apa kayak mata-mata dari Skibidi Toilet, guys? Oke.
Oh, ini Tri Titan yang terbaring, guys. Download shield. Oke, apa yang terjadi? Waduh, ditembak, guys. Untung aja ada shield dari PC Man, guys, ya. Jadi yang terbaring dan dalam mode penyembuhan ini adalah Tri Titan, guys, ya. Beda dengan Titan yang tadi, cuy. Titan yang tadi itu adalah alien. Waduh, apa yang terjadi? Hancur. Oh, Titan TVN Upgrader datang membantu, guys, ya. Dan ternyata drone-nya banyak banget, guys, ya. Ini drone Skibidi Toilet sepertinya, guys, ya. Mata-mata, cuy. Oke, ditembakin, guys. Langsung hancur. Apa yang menembaknya? Wow, ini dia. Titan PC Man, guys. Dihancurkan. Langsung dihack, guys. Ya, lihat aja nih. Drone-nya dihack gitu kan. Dan ukurannya sama dengan Titan TV Man Upgrader, guys, ya. Berarti bener, guys. Itu adalah Titan dari PC Man. Oke. Ditembak drone-nya, guys, ya. Dan crot. Langsung terbelah dua, enggak tuh. Hei, bagus sekali. Ini ada terjemahannya. Kocak tadi kagak ada. Oke. Oke, ini gak ada terjemahannya. Melibu kagak paham, guys. Ya, itu gila. Tapi saya tidak ingat bertanya. Oke, kayaknya konyol juga Titannya ini, guys, ya. Oke. Mereka sebenarnya akan melakukan penyerangan kepada Titan alien tadi, guys, ya. Wow, keren banget cahayanya, guys. Dari Titan ini. Dan mereka menyerap energi dari berlian-berlian itu, guys, ya. Ya, videonya udah habis gitu kan. Tapi seru banget sih, menurut kalian gimana, guys? Coba kalian komentar di bawah sebanyak-banyaknya, ya. Dan ya, guys, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini, guys, ya, tentang Melobi Reaction Animasi Skibidi Toilet. Dan kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye-bye.